Kita ada banyak strategi pendekatan yang kita akan gunakan dalam pilihan kali ini menyantuni pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi yang tinggal di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar, dengan mengunjungi mereka di rumah-rumah. Dan juga kita mengadakan program ceramah, program mendekati pengundi lah yang kita utamakan, di terutamanya di institusi-institusi agama, sebab di situlah tempat ramai masyarakat berhimpun. Ustaz dikenali sebagai pengetua sekolah Tahfiz, Pusat Tahfiz, dan juga macam mana Ustaz nak mendekati golongan-golongan yang lain selain daripada golongan-golongan agama? Saya sebenarnya sebagai setiausaha Biro Pemantapan dan Pemahaman Agama Parti Keadilan Rakyat, kami mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam menyantuni pelbagai kaum dan pelbagai agama ini. InsyaAllah kita akan cuba gunakan pendekatan ini nanti. Calon-calon yang lain itu saya tak pasti penerimaan pengundi lah. Tapi mood setakat ini di mana-mana kami pergi, rata-rata memberikan sokongan padu kepada kami. Itu yang pastilah. Jadinya adakah Ustaz rasa tidak perlu bekerja keras untuk apabila berkata? Kami tetap akan bekerja keras kerana kita tak tahu persepsi pengundi. Tapi kita akan bekerja seperti biasa untuk menyantuni semua pengundi supaya memberikan mandat sekali lagi kepada Parti Harapan, Parti Keadilan Rakyat. Ustaz, apa cabaran utama yang dihadapi dalam PRK ini? Cabaran utama dalam PRK kali ini, cabarannya kawasan yang sangat luas kerana persempadanan yang baru, dan yang keduanya mengenai mood rakyat untuk keluar mengundi itu kerana mereka merasakan bahawa suasana sekarang ini moodnya cenderung kepada Pakatan Harapan dan kita dah menang. Jadi saya harap supaya keluarlah pada 4 hari bulan untuk mengundi dan undi saya. Supaya program yang kita sudah atur sebelum ini dapat dilaksanakan. Isu-isu yang selalu kita dengar. Masih sibuk dengan GST lah, masih sibuk harga barang. Jadi macam mana? Tapi sebenarnya rakyat sebenarnya, isu-isu yang paling utama ialah infra. Soal sampah, banjir dan sebagainya, itu yang kita nak selesaikan dulu.